Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kalian, tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, mengawali kabar terbaru di pagi hari ini, Mimin akan suguhkan kepada kalian info terbaru dari Leslar. Di mana di sini ada unggahan Lesti Kejora ya, yang di-repost oleh HP Rakyat Kuota Sultan. Di sini ia merepost kembali postingan Dedek Lesti Kejora ketika di jamming session with Lesti Kejora tadi malam nih para sahabat. Kenapa Mimin mengulas kembali di acara jamming session tadi malam? Karena kalian harus tahu ya, tentunya ada bocoran bahwa Dedek Lesti Kejora mengungkapkan bahwa ia akan tetap berkarir di dunia hiburan atau di dunia entertain meskipun sudah menjadi seorang ibu atau sudah menjadi seorang istri dari kakak Rizky Billar. Dan tentunya kakak Rizky Billar harus tahu ya, dan sudah punya komitmen juga dengan Rizky Billar bahwa ketika mereka sudah menikah nanti, Lesti Kejora tidak akan meninggalkan dunia entertain atau dunia hiburan ya para sahabat, karena sudah berkomitmen dengan Rizky Billar. Dan di sini dipertegas juga nih oleh Lesti Kejora ya, jangan sampai salah pencet atau salah mengucap nih. Lesti Kejora bakal nikah sama Rizky yang ada Billarnya para sahabat. Dicatat ya. Dan tentunya di sini Mas Bedu pun sampai geleng-geleng kepala karena melihat kebahagiaan Lesti Kejora sangat luar biasa nih pada sahabat. Bahkan kebahagiaan Dedek mengalahkan skincare terbaik di Indonesia katanya ya. Wow, luar biasa sekali nih. Lalu di kabar berikutnya ada unggahan dari akun sahabat yang merepost kembali postingan kakak Rizky Billar tengah live Instagram nih pada sahabat, yakni dengan Abang Putra Siregar ya. Di sini kakak Rizky Billar curhat soal pernikahan sampai tengah malam nih dengan Bang Putra Siregar nih pada sahabat. Wow, sesayang gitu ya kakak Rizky Billar sama Dedek Lesti Kejora. Dan tentunya kakak Rizky Billar sudah mempersiapkan matang-matang nih acara pernikahannya dengan Dedek Lesti Kejora. Wow, kita dukung dan support selalu ya niat dari Leslar. Dan tentunya siap-siap untuk kondangan online nih, kondangan berjamaah ke acara pernikahannya Leslar. Dan ditunggu kabar bahagianya ya Dedek dan kakak. Amin amin ya robbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar bersama Leslar Update. Tetap stay tune di channel ini ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.